di salah satu laga uji coba antara Juventus dan Indonesian All Star. Terdapat momen yang mungkin tidak akan dilupakan oleh Esteban Vizcarra. Di laga tersebut, dia memang menjadi pemain yang diturunkan sejak menit awal melawan para pemain Juventus. Esteban memang terkenal dengan skill individu yang tak jarang kerap ia pamerkan di atas lapangan. Di laga itu sendiri, Esteban sukses pamerkan skillnya di hadapan seorang Paul Pogba. Pogba yang kala itu masih berseragam Juve terlihat kesal setelah diperdaya oleh seorang Esteban Vizcarra. Kala itu, Esteban yang sedang menguasai bola mendapatkan tekanan dari gelandang asal Prancis tersebut. Pogba dengan sabar membayang-bayangi Esteban. Tapi dengan cerdiknya, Esteban mampu menggocek bola serta meloloskan diri dari pengawalan dari pemain Juventus tersebut. Sontak, Paul Pogba yang merasa telah tertipu terlihat kesal dengan ulah Esteban Vizcarra. Raut ekspresi kecewa terlihat dari wajahnya. Tapi, meskipun begitu, pada akhirnya Indonesian All Star harus mengakui keperkasaan klub Serie A tersebut. Di mana skor akhir 8-1 menjadi hasil akhir yang dimenangkan oleh klub berjuluk si Nyonya Tua tersebut.